Sebab itu dalam agama kita, dia ada bahaskan. Kita dengan orang bukan Islam ini, kalau kita nak mendoakan mereka, boleh ataupun tidak. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, dia ajar pada kita tentang bagaimana kita nak mendoakan kepada orang bukan Islam. Dia ulama bahaskan, mendoakan kepada orang bukan Islam ni boleh kita bahagikan kepada beberapa kategori perbahasan. Pertama, doakan kepada orang Islam supaya mereka mendapat hidayah. Yang itu disuruh oleh Nabi kita. Disuruh, tuan-tuan. Ada satu riwayat, satu hari para sahabat ni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qadimat Tufail wa ashabuhu faqalu ya Rasulullah, inna dausan qad kafarat wa abad. Satu hari kata Abu Hurairah, datanglah At-Tufail dan para sahabatnya datang menghadap baginda Nabi, mengadu. Ya Rasul, puak-puak kabilah Daus, samsing semua ya Rasul. Kami datang nak buat program ceramah, dia halau kami balik. Gangster semua ya Rasul. Air segelas pun tak beri. Dia marahnya kita. Kita baru nak susun program sukaneka, tiup belon. Dia tak layan kita. Dia suruh kita balik. Doakan sikit ya Rasul. Faqilah halakat Dausun. Ya Rasul, doakan biar jahanam kampung dia. Biar tongan terbalik. Mati semua. Sakit hatilah kita buat program, orang tak layan. Tok empat, tok batin suruh balik je. Tak payahlah datang sini, kita tak nak Islam ni. Balik. Jadi dia orang kata, ya Rasul, dia kabilah Daus ni asal daripada kawasan sebelah Tihamah. Kalau tuan-tuan kerap pergi Kumrah, Yanbu, Jeddah, Kunfudah, itu part older days punya Tihamah lah. Kawasan situ. Jeddah pun masuk, tu puak-puak daripada kabilah Daus. Gangster dulu tu. Tak nak masuk Islam. Jadi, Nabi ketika sahabat provok, suruh doa kasih jahanam semua, Nabi angkat tangan, Allahumma hdi Dausan wa'ati bihim. Ya Allah, berilah taufik hidayat kepada Daus dan gerakkanlah hati mereka datang jumpa dengan aku. Makbul doa Nabi. Datang fungsi JKK dia mengadap Nabi. Datang Tok Penghulu semua datang. Bonding cerita pasal agama. Akhirnya mereka peluk Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu ulama sebut, kita memang disuruh mendoakan orang bukan Islam dapat taufik hidayat. Rahmah. Rahmat. Bayangkan. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan doakan Bill Gates masuk Islam. Apa manfaat kita dapat? Bill Gates ni la ilaha illallah. Manusia paling kaya dalam dunia. Hartanya saja ada 79 bilion US dollar. Punyalah kaya mamat ni. Kalau dia belanja 1 million sehari, 1 juta dolar sehari, dia perlukan masa 218 tahun baru habis duit dia. 1 juta US dollar sehari kalau dia belanja. 200 tahun, 218 tahun baru habis. Dan kalau dia spend, kalau diberi setiap manusia dalam dunia ni $10 seorang. Setiap manusia dalam dunia. $10. Still dia ada balance 3 bilion untuk diri dia. Punya kaya. Tuan-tuan, ya Allah, bukalah pintu Bill Gates dan isterinya Melinda Gates masuk Islam. Ya Allah, ya Allah. Puk masuk Islam. Tahu macam mana terantuk dinding? Masuk Islam. Apa kesannya? Dia duit 79 bilion. Setakat nak mengantar orang Kuala Lumpur pergi haji. Dia senyum je. Dia kata, orang belum pergi haji. Mau pergi haji. Kita pergi haji 5 hari. Jangan lama-lama sangat. Duit orang kaya 5 hari je pergi haji. Kita yang mau asa susah-susah ni yang lama. Pada 50 hari lebih. Orang kaya kejap pergi haji. Doakan lah. Macam kita orang paling kaya di Malaysia. Tan Sri Robert Kuok Hock Nien. Selalu baca dalam surat khabar keluar. Dia manusia ke-110 terkaya di dunia. Paling kaya di Malaysia. 11.3 bilion US dollar dia punya kekayaan. Setakat dengar je. Angkatlah tangan. Ya Allah, berilah taufik hidayat Robert Kuok ni masuk Islam. Umur dia pun 90 lebih dah. Umur dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia niatkan pula hartanya sebahagian untuk wakaf buat bangunan ke jalan Kuala Lumpur mana. Kita tak tahu ni. Kerja Nabi tu. Doakan orang ni masuk Islam. Doakan ni. Doakan ni. Kita tak nak kelari je dengan bukan Islam siang malam. Mana boleh doakan? Doakan lah. Doakan. Rahmat tak Nabi? Rahmat. Penyayang sangat. Orang bukan Islam. Di Malaysia ni. Kalau tuan-tuan nak doa ni saya share lah. Di Malaysia ni clan kawan-kawan kita yang Tionghoa, masyarakat Cina ni, Tan Chan Chin Kuang Guan Ho Wee Wee Ng Wong Kan Kim Lim Ong Heng Go Go Ko Tio Chong Chu.
Itu clan dia. Macam Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mendailing, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Jawa pecah-pecah lah. Ono, Corokor, Dato' Solo, Podor, Jangor, Mogo, Potongo. Banjumas, Magelen. Apa? Banjumas, Magelen. Amda sila kita ingat lah. Dia ada tiga. Ponorogo. Ponorogo, Banjumas, Magelen. Bugis, agak gereba, memaning, Sarawang, Berjiji, Bercing, Muar, benda semua. Kalau Kampar, dia adalah. Dia Kampar ikut Pekansari, dia hari apa? Hari Sabtu, hari Selasa, hari Senin. Macam-macam lah. Dia kalau Cina, yang paling kaya sekali, keluarga Lim. Lim. Cina kalau nama Lim, kaya. 12.27 bilion kekayaan dia. Keluarga yang kedua paling kaya Cina, Li. Li kaya, 8.6 bilion keseluruhan. Lepas itu kalau nama Li, Li memang kaya. Kalau Pahang, Lim Goh Tong. Bukit dia punya, punyalah kaya. Tak angkat tangan, ya Allah, bagilah taufik dayak pada keluarga Lim Goh Tong. Dia tukarnya tu jadi masjid, ya Allah, amin. Mana ada orang pernah doa pun, tak ada pun. Macam yang kedua paling kaya, Li. Doa lah. Li biasa kaya. Paling cikai pun Li ni main badminton. Tu pun kaya juga. Li Chong Wei. Tu pun kaya. Doakanlah dia masuk Islam. Mudah-mudahan. Eh? Dia pun tak larat dah tu. Ya Allah, doakanlah dia masuk Islam. Ya Allah. Doa je. Suka-suka hati. Doakanlah.